manfaat daun kelor untuk kesehatan. Daun kelor merupakan sejenis sayuran yang saat ini sedang populer. Daun kelor asli dari Indonesia dan manfaatnya sudah terkenal hingga ke manca negara. Sejak zaman dahulu, kelor memang sudah dikenal memiliki banyak manfaat, terutama bagi kesehatan. Para orang tua dahulu telah menggunakan daun kelor ini untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Daun kelor memiliki kandungan vitamin C yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis sayuran lainnya. Selain itu, kandungan vitamin A dan potasium dalam daun kelor juga sangat tinggi. Dengan demikian, tak heran jika daun kelor memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Kandungan nutrisi daun kelor. Daun kelor memiliki banyak sekali kandungan nutrisi. 100 gram daun kelor setara dengan zat gizi protein yang ada di sebutir telur. Hasil perbandingan lain, daun kelor dengan bahan pangan lain dalam jumlah yang sama, yaitu sebagai berikut. Kandungan vitamin C daun kelor 7 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan buah jeruk. Kandungan vitamin A 4 kali lipat dibanding vitamin A yang terdapat di buah wortel. Kalsium dalam daun kelor setara dengan kalsium yang ada di 4 gelas susu. Kandungan potasium daun kelor setara dengan kandungan potasium pada 3 buah pisang. Kandungan protein daun kelor setara dengan protein 2 yogurt. Manfaat daun kelor untuk kesehatan. Menyehatkan kulit. Kandungan vitamin C dan antioksidan di daun kelor sangat tinggi. Kedua zat tersebut sangat baik untuk kesehatan kulit kita. Dengan mengkonsumsi banyak sayuran daun kelor akan membuat kulit kita halus dan sehat, juga dapat mencegah timbulnya jerawat. Anda juga bisa menggunakannya dengan cara menumbuk daun kelor, menggunakannya sebagai masker di wajah untuk mendapatkan kulit yang halus dan cantik. Menyehatkan mata. Daun kelor memiliki kandungan vitamin A yang banyak. Hal ini sangat baik sekali untuk kesehatan mata kita. Daun kelor juga dapat digunakan sebagai obat penyakit mata. Anda bisa mengkonsumsi daun kelor atau juga bisa membasuhkan air rebusan daun kelor ke wajah dan mata Anda. Mengobati rematik. Daun kelor juga sangat baik sekali dalam mengobati rematik. Manfaat daun kelor dalam mengobati rematik yaitu dengan mengurangi rasa sakit pada persendian akibat asam urat sehingga dapat menyembuhkan asam urat atau rematik. Mengobati diabetes. Daun kelor dapat mengurangi kadar gula dalam darah. Dengan demikian, daun kelor dapat dijadikan insulin alami untuk mengatasi diabetes. Sering makan sayuran daun kelor juga dapat mencegah kadar gula juga diabetes. Mencegah kanker. Daun kelor mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Selain itu, daun kelor juga mengandung potasium yang sangat banyak. Dengan demikian, daun kelor bisa dimanfaatkan untuk mencegah kanker.
Karena daun kelor dapat memperlambat atau menghentikan dan menghilangkan kanker dalam tubuh. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.